Bawa apa nih? Kamu beli ikan ya? Ada yang gak beres. Betapa menakutkannya hal-hal sepele yang mematikan itu. Kamu lagi ngapain? Tadi ada serangga yang masuk ke keling aku. Makanya aku pakai ketenbat deh untuk ambil. Jangan pakai itu. Itu bisa mendorong serangganya masuk lebih dalam dan merusak gendang telingamu. Nanti kamu bisa tuli loh. Ya, terus aku harus gimana? Aku akan ambilkan obat tetes telinga, lalu diteteskan di telingamu. Nanti kepalamu miringin sedikit, pasti serangganya keluar. Wah, benar-benar keluar. Mengabaikan hal-hal kecil bisa menjadi bahaya. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar berita. Saat mengeringkan rambut dan menyentuh keran air, bisa membuatmu tersetrum dan bahkan meninggal. Ada juga bau amis yang muncul di rumah tanpa alasan yang jelas. Bau apa nih? Kamu beli ikan ya? Itu bisa jadi kabel listrik di rumah sedang meleleh. Ada yang gak beres. Serem banget ya ternyata. Iya, kalau terjadi hal-hal seperti itu, kamu harus berhati-hati. Makasih ya. Thank you.